Maaf ya sayang, harusnya kita kesini happy-happy, tapi malah jadi... Gawat, kenapa Radit bisa sama Arka ya? Atau jangan-jangan Rangga sama Tiara udah nekat nyeritain kalau mereka berdua sudah menikah. Eh, apa enggak sekalian kita bilang aja sama Radit kalau kita udah menikah? Dit, sini, gue gendong aja. Iya. Oh, maunya sama Oge. Ya udah. Oh ya enggak. Kok lu bisa di sini? Dan kenapa lu bisa sama Arka? Arka sayang. Loh, Hanika. Kamu juga di sini? Iya, tadi aku sama Arka sama mamanya, tapi dia lagi belanja dulu. Oh, lah. Terus Rangga? Tadi aku suruh Karangga kesini, biasa minta belanjain. Enggak, lu masih aja mau dipalakin sama Nika. Iya, ya abis gua gak bisa nolak sih. Ya udah deh kak, aku mau balikin Arka dulu ke mamanya. Kasian dia udah nunggu. Karangga sih, bawa dia jalan-jalan, disuruh tunggu di dalam. Mungkin ini yang dinamakan dengan chemistry antara ayah dan anak kandung. Dan sesayang apapun gue sama Arka, dia tetap tahu kalau Radit itu adalah ayah kandungnya dia. Halo kak. Semoga Radit gak curiga. Udah, Tiara, lo tenang ya. Lo ke parkiran lewat pintu samping, oke? Tapi jangan sampai ketahuan sama Kak Adin. Gue bakal suruh Karangga ke lo jemput lo. Nik, makasih banyak ya. Ya, hati-hati. Padahal selama ini kan gue gak pernah deket sama anak kecil. Iya, bahkan Raisa sendiri, anaknya Anika, gue gak begitu deket. Tapi entah kenapa sama anak kecil itu. Ya mungkin lo harus lebih belajar lagi untuk dekat sama anak kecil. Ya untuk persiapan lo nanti jadi seorang ayah. Iya. Lo bener. Gue harus siap-siap karena gue akan segera menikahi Tiara. Lo harus tahu, Dit. Tiara itu sekarang milik gue. Kakak gak kerja? Ah iya, tadi kakak kerja tapi cuma setengah hari, terus kakak ke mall ini. Mau mampir, mau ketemu sama teman lama. Oh. Kalau kakak mau balik ke kantor nggak apa-apa kok. Aku pulangnya bareng Kak Radit aja. Nggak apa-apa kan kak? Aku pulang bareng kakak? Boleh. Ayo. Ah, ya udah kebetulan gue juga mesti cabut Dit, soalnya jam makan siang gue udah selesai nih. Oh, iya kak. Hati-hati. Ya udah. Hati-hati. Hati-hati kak. Ya. Iya dah. Kita mau pulang sekarang atau kamu mau belanja lagi? Shopping dulu dong, Kak. Yaudah, ayo. Semoga dengan gua ajak Kak Radit belanja, Tiara sama Karangga bisa keluar dari mall dengan aman.
Yuk. Semoga Radit gak tiba-tiba muncul. Kalau gak bisa kacau semuanya. Maaf ya sayang. Harusnya kita kesini happy-happy. Tapi malah jadi begini. Tiara? Kita harus segera mengakhiri ini, enggak. Ada apa lagi sih, Ma? Pa, Papa tahu nggak Radit di mana sekarang? Nggak tahu loh, Ma. Papa pikir Radit selesai kerja langsung pulang. Di mana dia sekarang? Radit sekarang sama Arka di mall. Loh? Kok bisa? Ya mana Mama tahu? Mama tuh barusan video call Radit. Dan Radit ngasih lihat kalau dia lagi sama Arka di mall. Dan dia tuh happy banget, Pak. Apa ada Rangga sama Tiara juga di sana? Yang Mama pikir pasti mereka berdua ada di sana lah. Aduh, Pak. Mama takut deh, Pak. Takut apa sih, Ma? Iya, takut aja. Jangan-jangan Rangga sama Tiara itu nekat. Nggak tahu Radit kalau mereka berdua tuh sudah menikah, Pak. Ma, please. Mama jangan sembarangan nuduh dulu. Kita kan juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya kan? Kan mereka sendiri, Pak, yang bilang kalau mereka mau ngasih tahu ke Radit. Aduh, Pak, kalau sampai benar-benar ini terjadi dan terjadi sesuatu sama Radit, Papa yang tanggung jawab ya. Kasihan Tiara, dia begitu tertekan dengan keadaan ini. Ini semua demi mementingkan kesehatan Radit. Istriku jadi tertekan. Astaga, suami macam apa aku ini?